Untuk pembuatan mung bean in roast atau mung bean tet, di sini kita membutuhkan adonan roti manis dengan berat masing-masing 45 gram. Sedangkan alat yang kita gunakan di sini kita membutuhkan rolling pin. Caranya, pertama kita balik adonan, kemudian kita pipihkan, kita roll. Nah, dikatakan mung bean in roast karena memang bentuknya seperti kuncup bunga mawar, ya. Nah, kemudian bagian atasnya kita olesi dengan bahan olesan. Kemudian kita kembangkan dengan waktu kurang lebih 60 hingga 90 menit. Kita akan kembali setelah proses pengembangan. Nah, ini dia mung bean in roast atau sering disebut juga dengan mung bean bread. Setelah melalui proses pengembangan, kita akan kembali setelah proses pemanggangan. Nah, ini dia mung bean in roast atau sering disebut dengan mung bean bread, ya. Sudah melalui proses pemanggangan, sekarang waktunya kita sajikan di atas piring saji. Nah, ini dia mung bean in roast.